Makin panas, Bunda Korla tantang Nikita Mirzani bertemu langsung. Artis kontroversial Nikita Mirzani ditantang Bunda Korla bertemu usai ribut di sosial media. Nikita Mirzani kembali disorot lantaran perseteruannya dengan Bunda Korla. Tak ingin ribut berkepanjangan, Nikita Mirzani langsung menantang Bunda Korla untuk menemui dirinya di Jakarta. Sebelumnya, Nikita diduga tak suka dengan Bunda Korla dekat dengan Ivan Gunawan dan Maharani Kemala. Ia menilai sikap Bunda Korla berubah semenjak Ivan dan Maharani menghampirinya di Jerman. Terlebih, Nikita mengatakan bahwa ia dikirimi ilmu hitam oleh Ivan dan Maharani. Melalui video siaran langsung Nikita Mirzani yang viral tersebut, terlihat Bunda Korla kebingungan atas kemarahan Nikita. "Ada apa sih Nikita Mirzani?" ujar Bunda Korla dikutip pada laman Instagram @viral62.com. Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Sifat Bunda berubah karena Ivan Gunawan sama Maharani. Bunda tuh kaya star syndrome. Bunda itu sifatnya enggak boleh berubah gitu. Aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur enggak kayak begini sekarang, jelas Nikita Mirzani. Bunda Korla menampik hal tersebut serta merasa dirinya tak pernah berubah. "Gak ada berubah. Otakmu yang berubah Nikita Mirzani. Emang berubah jadi apa, jadi hantu? Diam kau," jelas Bunda Korla. Di akhir video, Bunda Korla mengajak Nikita bertemu di Jakarta. "Nanti kita bertemu di Jakarta. Nanti dari Bali kita bertemu di Jakarta. Biar ku jambak rambut kau," pungkas Bunda Korla.